Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nubi Nature Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Di video kali ini saya ingin melepas ya katalis yang rontok. Ini waktu datang ke bengkel, keluhannya bunyi kreng 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 di knalpot bagian depan, ternyata katalisnya rontok. Dan akhirnya kita lepas ya, dan nanti di langsung pipa. Dan ini walaupun katalis dilepas, nanti suara tetap halus ya, karena tabung masih standar dan tengah ada resonator, terus manifold juga masih standar, dan ini nggak pengaruh jadi suara tetap halus. Bahkan nanti tenaga malah jadi enteng karena katalis yang rontok nanti akan dibuang. Buat teman-teman yang punya masalah yang sama, yang punya mobil katalisnya rontok, bisa dibawa ke bengkel ya, nanti alamatnya ada di deskripsi. Baiklah, langsung aja kita lihat ya untuk proses pembuangan katalis. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu subscribe, like, and comment. Check it out. Halo, salam. Saya Aiman Wicaksono. Jangan lupa untuk likes dan subscribe di Nugi Nazril Channel di YouTube. Tolong. Kita potong dulu ya katalisnya dengan menggunakan las. Setelah terpotong, kita lepas kolektornya yang di bawah manifold. Setelah terputus, ini katalisnya yang rontok tadi kita lepas ya. Sekarang bautnya, baut kolektornya itu kita lepas. Oke, nanti kita potong pakai cutting ya, pakai cutting biar potongannya halus. Jadi ketika potongnya halus, dilas juga gampang tentunya. Dan tadi udah saya turunin ya, terus saya potong pakai cutting, dan ini udah terpasang pipa yang di bawah manifold yang tadi ada katalisnya, dan katalisnya sudah dipotong. Saatnya kita pasang ya. Setelah itu nanti kita akan langsungin pipa. Selain buang katalis yang otok, juga fungsinya tarikan lebih enteng ya, karena
dalam cartridge itu seperti sarang tawon, jadi menghambat tenaga. Proses pemasangan pipa ya, setelah kita potong tadi katalisnya, sekarang kita pasang pipa. Thank you.
ini hasilnya ya. Ini katalis yang retak sudah saya lepas dan saya langsung pipa. Ini posisinya knalpotnya masih standar ya. Jadi kalau buat teman-teman yang memiliki masalah sama tarikan berat tapi suara kepengen halus, biasanya katalisnya bermasalah atau udah mampet, langsung aja bawa ke bengkel untuk dilepas ya katalisnya, dan bisa dilangsungin pipa ataupun bisa diganti dengan resonator.